Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membagikan warisan sesuai dengan tata cara yang syar'i? Akan tetapi orang tua kami belum wafat. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga ke persatuan keluarga. Jazakallahu khair. Allah barik fik. Syarat terjadinya hukum waris itu yang memiliki harta wafat. Andai masih hidup orang tua tadi, ya, tidak ada pembagian waris. Ya. Tapi dijelaskan juga secara syar'i, secara firman Allah, itu nama simulasi waris. Belajar ilmu waris boleh, bagus. Bila pelajarannya benar. Ya. Wallahi taufik. Sudah meninggal. Kemudian saya punya anak dua. Apakah boleh saya menghibahkan sebagian harta saya kepada anak saya yang dua? Baik. Yang laki dengan perempuan, apakah harus pembagiannya sama? Ataukah? Maaf Ibu Eti, ini harta ibu sendiri atau harta ini dari suami? Harta dengan suami, Pak? Harta dari suami atau harta Bu Eti sendiri? Bu sendiri mendapatkan harta itu atau itu harta suami yang mencari dulu? Ini harta saya dengan suami yang meninggal, Pak. Ketika suami meninggal, yang harta suami harusnya dibagi waris dulu, Bu Eti. Oh, gitu, Pak. Ya. Setelah itu, yang saham yang milik Bu Eti, Ibu mau serahkan ke anak-anak, mau dihibahkan, boleh. Tetapi setelah dibagi waris. Ketika suami wafat, bapak dari suami masih hidup atau sudah meninggal, bapak ibunya? Sudah meninggal semua, Ustaz. Sudah meninggal semua. Anak suami dari Bu Eti ini, dia ada anak dari istri yang lain atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Anaknya berapa orang anak Bu Eti dengan suami ini? Dua, Ustaz, laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Untuk Bu Eti 1/8, kemudian untuk anak-anaknya dibagi 3, laki-laki 2 bagian dari 7 sisa 1/8 tadi, kemudian untuk anak perempuan 1/3, 3 dikali 8 24, berarti hartanya semuanya dibagi 24. Bu Eti mendapatkan 3/24. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 14/24. Anak perempuan mendapat 7/24. Dari saham Bu Eti tadi, ini yang harta suami ya. Kalau yang harta Bu Eti mungkin suami dulu pernah menghibahkan tanah, pernah menghibahkan kebun, atau menghibahkan emas, perhiasan diberikan suami. Itu harta Bu Eti. Kalau Bu Eti gabungkan ini dengan ya, waris suami 3/24 tadi, ingin ibu berikan kepada anak-anak, boleh. Saya diberikan waktu saya diangkat anak sama orang tua angkat saya. Kemudian saya diberikan harta waktu masih kecil itu diatasnamakan saya. Setelah saya besar diberi hanya secara lisan mengatakan ibu saya kan yang bekerja. Nah, kemudian dibilang diberikan saya. Kemudian orang tua saya itu bercerai. Kemudian bapak saya itu menuntut saya, tapi ibu saya bilang, saya bilang saya nggak mau dah, nggak usah. Tapi ibu saya ngotot untuk tetap jadi hak saya. Itu halal atau tidak, Ustaz? Halal, ibu kan sudah atas nama ibu, berarti sudah ibu terima. Tapi waktu itu ngasih ini masih saya masih kecil, Ustaz. Iya nggak apa-apa, tapi sudah atas nama itu, nama sudah diterima. Sudah, Ustaz. Ya udah. Jadi hak ibu. Tapi sekarang dikelola sama mama saya. Jadi saya tidak ikut. Bila dikelola oleh mamanya ibu,
mamanya ibu boleh dapatkan upah pengelolaan. Oh, naam, naam. Tapi haknya hak anaknya. Oh, naam, naam, naam. Labanya tidak boleh diambilnya semua. Bila diambilnya semuanya termasuk dalam hadis yang tadi. Yang Rasulullah naam mengatakan orang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing menelan muntahnya. Naam. Nah, sekarang harta-harta yang lain mau dikasihin ke saya, cuma saya nggak enak gimana dengan keluarganya yang lain, Ustaz. Itu haknya dia. Kalau hibah dia masih hidup, haknya dia. Oh, ha? Naam, naam. Dan ya, seorang ibu tidak ada kewajiban harus adil pada anak-anaknya. Ibu ada berapa bersaudara, Ibu? Ini maaf, ini bukan ibu kandung saya, Ustaz. Walaupun bukan ibu kandung, oh maaf. Oh, bukan ibu anak angkat ya? Iya, naam. Boleh, nggak ada masalah. Tetapi diberikan cash tunai. Kalau mamanya diikatnya dengan kematian, kalau saya wafat, ini jadi milik anak angkat saya, ini tidak boleh. Termasuk wasiat yang batal wasiatnya. Jadi harta waris. Kalau dia hidup dia serahkan dan atas nama langsung dibuatkan sertifikat namanya, boleh. Wallahu ta'ala alam. Oh, naam. Syukran, Ustaz. Allah berkah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz mau tanya tentang zakat mal. Nah, silakan. Ini saya terakhir membayar zakat tanggal 1 April 2017 kemarin. Iya, 1 April 2017 ya, silakan. Iya. Berarti tahun ini Ibu mundur 11 hari dari 1 April. Iya, betul Ustaz. Berarti Maret berapa? 31 atau 30 Maret? Maret ini 31. 31 Ustaz. Berarti ya, tanggal 20 Maret 2 hari yang lalu Ibu sudah berzakat. Iya. Oh, berarti sudah telat. Telat Ibu. Secepatnya jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau bisa hari ini, kalau bisa pagi ini juga Ibu serahkan kepada mustahiknya. Iya, ya, insyaallah Ustaz. Oke, Ustaz. Yang mau saya tanyakan Ustaz, ini sekarang uang saya di tabungan ada 1,3 M. Ya, terus. Terus uang itu sebenarnya mau digunakan untuk uang hidup untuk bulan-bulan berikutnya. Dan rencana juga untuk membangun rumah. Ya. Itu tetap ya 2,5% dari 1,3 M itu ya zakatnya ya. Tetap Ibu. Oh, tetap ya. Kecuali Ibu ada hutang. Mm-hmm. Ada hutang Ibu atau tidak? Enggak, alhamdulillah. Kalau tidak ada hutangnya, tetap dikeluarkan. Tetap dikeluarkan. Iya. Oke. Dan insya Allah akan ditambah oleh Allah, jangan khawatir. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya ternak kambing namun modalnya berdua Ustaz, zakatnya apakah jika sampai nisab 40 kambing langsung dikeluarkan untuk berdua atau tunggu sampai 80 biar masing-masing dari kami keluar zakat? Ternak kambing berdua. Berdua. Ya, berdua itu artinya apa? Masing-masing menyerahkan uang atau masing-masing menyerahkan kambing? Nah, ini enggak dijelaskan di sini, Ustaz. Berbeda. Kalau masing-masing menyerahkan kambing, A menyerahkan kambing umpamanya 20. B menyerahkan 20, berarti 40 dan sudah masuk nisab zakatnya. Ya, dan disatukan pengembalanya, tempat kandangnya seolah milik satu orang. Ini dikeluarkan zakatnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufarraqu baina mujtamin wa la yajma'u baina mutafarriqin. Tidak boleh digabungkan ya untuk mengurangi zakat dan tidak boleh juga dipisah untuk lari dari zakat. Ya. Ini 20-20 kalau dipisahkan enggak kena zakat. Ya, begitu juga yang punya 40 dengan 40, antum punya 40, saya punya 40. Kalau masing-masing miliknya berbeda, tentu zakatnya 2, antum 1, saya 1. Tapi kalau 80 sampai 120 masih 1. Kita gabungkan sehingga zakat setengah dengan setengah. Dua perbuatan ini diharamkan dalam Islam. Oh. Ya.
itu untuk kambing. Tapi kalau kambing ini adalah untuk dijual, bukan untuk diternak. Ya. Nisabnya bukan 40. Berapa? Nisabnya cukup, nisab harta perniagaan 85 gram emas. Hmm, kalau sudah sampai segitu. 85 gram emas, sekitar 50 jutaan sekarang. 50 juta dapat berapa ekor kambing? Kambing berapa satu ekor? Ya, ada yang 2 juta. 2 juta, berarti 50 dapat 25 ekor kambing. Ya. Hah? Anda punya 25 ekor kambing yang tujuannya adalah untuk dijual, bukan untuk diternak, dikembangbiakkan, maka sampai nisab. Kalau yang tadi nisabnya 40 ekor itu kambing untuk dikembangbiakkan, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau untuk diperjualbelikan, masuk dia zakat urud tijarah, yaitu harta perniagaan, maka cara menghitung demikian. Yang dikeluarkan yaitu 2,5%. 2,5% dari 25 ekor kambing berarti berapa? Satu ekor kambing kan ya? Iya. Nah, keluarkan satu ekor.